Berlagu seperti itu mengibakan hati, menjauhkan perasaan. Enggak, hanya untuk perintang-perintang hari, tidak dimasukkan dalam hati, cuma untuk memfasikan lidah dalam bahasa itu. Dari mana kemauan? Dari pasar. Sore ini ada pertandingan sepak raga. Bagaimana kalau kita ke sana? Nampaknya kali ini akan ramai, Dun. Kabarnya banyak orang kampung yang datang. Apa sudah banyak orang waktu ku tinggalkan? Banyak juga. Jenang juga sudah datang. Waktu ku tinggalkan, orang sedang membersihkan medan. Si Kaca, kemenakan Tuan Kularik juga datang? Tadi belum. Tapi dia pasti datang, Dun. Dia juga senang sepak raga. Maun, lebih baik saya tidak usah pergi. Biar saya selesaikan meminta tali ini untuk dibuat tangguh. Tapi mengapa kau menarik nafas? Apa kau bermusuhan dengan dia? Tidak. Tapi mungkin akan terjadi hal yang kurang baik. Aneh. Bermusuh tidak. Tapi kalau ke sana mungkin terjadi yang kurang baik. Apa maksudmu, Dun? Begini. Kau ingat enggak waktu kenduri maulud di sini tempohari? Ya. Kau duduk sebelah saya kan? Iya. Apa kau perhatikan bagaimana pandangan Kaca pada waktu itu pada saya? Tidak. Nah, kau ingat ya? Pada waktu itu kita duduk di deretan di tengah. Iya. Nah, sedangkan si Kaca duduk di deretan yang kedua. Iya. Nah, di situ kan kau bisa lihat sendiri itu bagaimana orang-orang kampung itu meletakkan hidangan di depan kita. Itu hampir-hampir sama tinggi dengan duduk kita. Sedangkan di depan Kaca, tidak seberapa. Tidak sama dengan hidangan di depan kita.
Itu sudah sepatutnya, Medun. Pertama, kau orang alim. Kedua, kau dikasih dan disukai orang kampung. Sedang si Kaca, apa yang dapat dia banggakan? Cuma karena ia kemenakan Tuan Kulare. Sedang perangai dan tinggal lakunya, tidak ada yang terpuji. Memang, Don, dia kurang disukai. Ya itulah makanya ia murung saja. Apalagi waktu dia palingkan pandang padaku. Nampak sekali rasa bencinya. Cemburu, jijik ya agaknya padaku. Terserah dialah. Itu kan kemauan orang kampung. Tapi kenapa dia mesti sakit hati padamu? Memang betul, Maun. Tapi kau harus ingat, kita ini orang biasa. Dia bangsawan tinggi, kemenakan raja di kampung kita. Apa ndak mungkin bisa mendatangkan bahaya? Bahaya apa pula? Belum tumbuh sudah kau siangi. Terlampau arif, diri binasa. Kurang arif, badan celaka. Mungkin juga kita pikirkan apa yang akan mendatangkan yang kurang baik buat diri kita. Betul. Ya. Tapi kalau kau ingin aku harus pergi, ayolah. Midun, itu engkau muda Kaca. Sudah sesore ini hari. Tenang belum juga datang? Sudah engkau muda. Sesore ini hari. Tenang belum juga datang? Sudah engkau muda. Ini sampai malam ini. Tenang. Assalamualaikum, muda Kaca. Aku datang. Malam cepat sedikit. Sudah lama datang aku muda. Sudah dari tadi. Kenapa belum dimulai juga? Apa mau menunggu matahari tenggelam? Kami sudah dari tadi ada di sini. Kenapa tidak dimulai saja? Rupanya di kampung ini kalau tidak ada saya, tidak ada yang bisa dimulai. Ramai juga kali ini. Betul, Datuk. Rupanya banyak yang datang dari kampung lain. Ayo, mari kita mulai.
ibu mengatakan kepada Bapak? Tanyakan saja pada Midun. Biar saya hajar dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Memang luar biasa cara si Midun menghadapi si Kacak tadi. Saya yakin dia bakal menjadi pendekar besar. Dia sama sekali tidak membalas. Justru karena itu, dia tidak marah, dia tetap tenang. Pendekar sejati semestinya begitu. Tidak seperti si Kacak. Jelaslah pula. Itu kan sifat ilmunya. Kalau tidak karena dipisah oleh jenang, habis Midun itu sehantam. Dia sudah terdesak betul Engku Muda buat. Ilmu mana yang bisa menahan ilmu Starla? Ilmu silat panglima. Tadi dia masih selamat, tapi dia lebih baik hati-hati. Suatu saat kalian akan melihat dia terkapar kena kaki saya. Saya betul-betul heran. Kenapa dia begitu marah mendengar olok-olok Kadirun? Akarnya jauh. Jelas sudah. Dia benci kau. Dia akan melakukan apa saja untuk mencelakakan kau, Midun. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ayah? Saya sama sekali tidak pernah punya niat untuk menyakiti hatinya. Kau harus menyempurnakan ilmumu untuk membela diri. Ayah ingin kau berguru pada Haji Abbas. Dulu kan pernah Ayah minta. Tapi Pak Jabat sudah pernah bersedia. Cukuplah kalau saya berguru pada Pak Pendekar Sultan. Memang Pendekar Sultan berilmu tinggi, tapi belum sebanding dengan Haji Abbas. Ayah tahu betul. Waktu muda dulu, kami selalu pergi bersama membawa dagangan. Beberapa kali kami diserang penyamun, tidak ada yang berhasil mengalahkan kami, berkat Haji Abbas. Jadi bagaimanapun, kau harus berguru pada Haji Abbas. Sudah gila kau. Apa kau mau membunuh bapakmu sendiri? Tidak, Pak. Lalu apa ini? Tolong Bapak tanyakan pada Ayah dan Pak Pendekar Sultan. Jadi mereka yang menyuruh kau menyerang aku? Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perbuatan apa yang Pak Midun suruh terhadap anak saya? Apa ada dendam kalian berdua yang belum terbalaskan? Makanya dia kalian suruh melakukan ini. Kalau dendam tidak ada, Haji. Semua ini kesalahan Haji sendiri. Salah saya? Kenapa saya yang disalahkan? Padahal Pak Midunlah yang melakukan perbuatan sia-sia. Saya sudah bosan didesak oleh anak Haji ini. Dia ingin mendapat ilmu dari Haji. Setiap kali saya dipaksa untuk meminta persetujuan Haji,
Setiap kali pula permohonannya Haji tolak. Akhirnya beginilah jadinya. Sekarang kami berdua yang Haji salahkan. Haji menuduh kami punya dendam yang belum terbalaskan. Tapi kalau Haji mau coba, silakan. Ayo Haji. Mudah kembali rasanya siapa dikasihkan. Gimana Haji? Duduklah dulu. Malu kita jika dilihat orang. Perbuatan apa yang Pak Midun suruh terhadap anak saya? Apa ada dendam kalian berdua yang belum terbalaskan? Makanya dia kalian suruh melakukan ini. Kalau dendam tidak ada, Haji. Semua ini kesalahan Haji sendiri. Salah saya? Kenapa saya yang disalahkan? Padahal Pak Midunlah yang melakukan perbuatan sia-sia. Saya sudah bosan didesak oleh anak Haji ini. Dia ingin mendapat ilmu dari Haji. Setiap kali saya dipaksa untuk meminta persetujuan Haji, setiap kali pula permohonannya Haji tolak. Akhirnya beginilah jadinya. Sekarang kami berdua yang Haji salahkan. Haji menuduh kami punya dendam yang belum terbalaskan. Tapi kalau Haji mau coba, silakan. Ayo Haji. Mudah kembali rasanya siapa dikasihkan. Gimana Haji? Duduklah dulu. Malu kita jika dilihat orang. Soal malu soal belakang, Ji. Permintaan Midun diterima apa tidak? Insya Allah. Apa yang dia ingin akan saya berikan. Tapi saya ingin bicara dulu. Tidak, Ji. Kita selesaikan dulu persyaratannya. Midun. Syarat berguru silat seperti yang lazim di negari kita ini. Ini berasa sukat untuk dimakan guru selama guru mengajar, supaya guru lebih memerlukan mengajar muridnya dan tidak melalaikan kewajibannya karena harus mencari nafkah. Ini kain putih segabung, maksudnya supaya murid menerima ajaran gurunya dengan hati yang putih dan bersih. Ia akan mematuhi suruhan dan larangan, dan kalau ia mati kena pisau waktu belajar, kain inilah yang akan jadi kafannya. Nah, ini pisau sebilah. Maksudnya, supaya setajam pisau ini pelajaran yang ia terima dan tidak kena senjata setelah tamat belajar. Nah, ini uang sekupang untuk pembeli tembakau guru. Nah, ini jarum 7 buah. Semoga ilmu yang guru ajarkan tajam bagaikan jarum ini. Nah, ini sirih pinang selengkapnya. Terimalah, Ji. Baiklah. Sebelum saya terima, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sampaikan, Haji. Betul kau tadi berkelahi dengan kaca? Betul, Pak. Tapi bukan saya yang bersalah. Dia. Meski kau tidak bersalah, tapi kejadian tadi petang kurang baik untuk namamu. Biarpun bukan kesalahanmu, orang mengatakan kedua-duanya salah. Jangan terulang lagi. Kebanyakan anak-anak muda seperti kamu ini, sedikit saja berilmu mulai sombong dan congkak. Jika ia mahir ilmu silat, dicari-carinya silang selisih agar dapat kesempatan berkelahi. Percayalah, tak akan selamat jika pendirian ini ditegakkan. Akhirnya binasa juga. Contohlah ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk.
Lihat-lihatlah teman seiring. Kerap kali yang membinasakan kita adalah sahabat kita sendiri. Daripada bersahabat dengan 1000 orang bodoh, lebih baik bermusuhan dengan seorang pintar atau seorang pandai. Terima kasih atas nasihat Bapak. Selama hayat, tidak akan saya lupakan. Ingat itu selamanya, Midun. Ah!
sekarang sudah waktunya kamu mempelajari segi lain dari silat. Silat itu terdiri dari dua penampilan. Penampilan jasad kasar dan penampilan batin. Tanpa penampilan batin ini, ilmu silatmu tak ada artinya. Apa kau sudah siap untuk menerimanya? Siapa? Pertama-tama, kau harus tahu apa arti silat. Kita manusia ini tidak sempurna. Kita tidak bisa menjawab semua persoalan. Oleh karena itu, seorang pendekar tidak boleh berhenti belajar. Ia baru berhenti kalau ia sudah masuk liang kubur. Thank you.
Masuk. Apa belum juga selesai? Belum. Apa perlu kami bantu? Linggi. Ya, Tengku. Jaga Pak Inu baik-baik. Saya akan ke Bukit Tinggi. Jangan sampai terjadi apa-apa selama saya tidak ada. Baik, Tengku. Net. Ya, Pedro. Pak Inu, perlu apa? Buat apa? Saya di sini saja. Kaki saya terjepit lantai. Sakit sekali. Sakit? Pulang Lingki mana? Biasanya dia yang tugaskan berlari menjaga pamannya ini. Kita cari Lingki. Pak Inu berbahaya. Kalau sampai datang gilanya, dia sanggup membunuh orang. Pak Inu, mari kita pulang, Pak. Saya menyiksa, Pak Inu.
mana? Pak Inu lari. Beritahu Tuanku Lare. Tuanku Lare ke Bukit Tinggi. Ke arah mana dia larinya? Kelihatannya ke arah pasar. Pasar? Awak memukul orang gila sampai luka. Apa yang membuat awak tidak suka kepada Pak Inu? Orang yang tidak sempurna akalnya. Bukan begitu, Tuanku. Lukanya bukan karena saya pukul, tapi karena ia tersungkur waktu mau menikam saya. Berani awak berbohong? Hah? Benar, Tuanku. Kalau Tuanku kurang percaya, tanyakan pada yang lihat. Tapi jika saya bersalah karena telah menyelamatkan orang banyak dari amukan Pak Inu, saya mohon diampuni. Pandai awak bicara. Seharusnya awak diproses berbau dan dibawa ke Bukit Tinggi. Tapi sekali ini saya maafkan. Sebagai pelajaran, supaya awak tidak terbiasa, maka awak dihukum 6 hari. Menyediakan rumput untuk makanan kuda sebanyak 4 rajut setiap hari. Dan setelah menyapit rumput, awak mesti bekerja di sini. Dan malam pun, awak mesti jaga di sini. Mengerti? Bolehkah hari ini saya mulai menjalankan hukuman itu, Tuanku? Ya, boleh. Ligi! Ya, Tuanku. Buka belenggunya. Baik, Tuanku. Kalau sudah keluar, jalankan hukuman awak. Dobler. Saya dukung 6 hari, ya. Dihukum 6 hari? Dia tidak salah. Saya yakin Tuanku Lare sudah dihasut orang. Indun! Indun!
biar kami saja menjalankan hukumanmu. Terima kasih, Dirun. Siapa berhutang, dia yang membayar. Benci padaku. Apa kamu jadi raja di kampung ini ya? Hah? Sekarang kau terima balasan karena kau telah melukai keluarga. Rasakan. Ayo, bangun. Kalau kau mau ditambah hukuman. Ayo. Jangan terlalu saya sudah. Masih bicara kau. Aja. Apa kau mau bunuh orang?